What's up guys? Kembali lagi bersama Kak Yuki di channel kesayangan kamu. Oke, jadi hari ini Kak Yuki mau kasih tutorial sebuah game yang lagi populer saat ini. Nama gamenya adalah ENFC, Eagleness Farmcraft. Wah, apa ya itu Eagleness Farmcraft? Jadi itu kayak simulator untuk berkebun. Nah, sudah penasaran apa itu ENFC? Bagaimana kita main gamenya? Dan bagaimana, siapa saja sih karakter-karakternya? Penasaran gak? Kalau penasaran, yang belum klik tombol subscribe, di subscribe dulu. Kemudian dinyalakan loncengnya biar selalu ada notifikasi. Terus jangan lupa juga untuk like dan share ke teman-teman kalian biar channel ini semakin berkembang. Oke? Oke, yuk kita sekarang mau langsung cus mau main gamenya. Kita akan lihat karakter-karakternya. Oke? Oke, langsung kita cus mau main game. Kita lihat karakter-karakter yang ada di ENFC, Eagleness Farmcraft ini. Jadi karakter yang pertama ada para farmer. Jadi mereka yang memiliki ladang, mereka yang akan berkebun di situ, akan menanam benih dan kemudian akan jadi tumbuh, akan disirami setiap hari dan mereka akan membuat tanaman jadi besar. Oke, selanjutnya karakter yang kedua ada karakter tree, ada small tree. Tanaman yang telah ditanami itu pada akhirnya akan mulai bertumbuh pelan-pelan, akan menjadi small tree dan akan bertumbuh lagi menjadi big tree. Ada dedaunan dan juga buah-buahan. Oke, selanjutnya karakter yang sangat usil, sangat tidak diinginkan sebenarnya. Karakter selanjutnya adalah karakter ulil. Ulil atau ulat usil. Ulat usil ini yang selalu merusak dedaunan atau buahan, selalu mengganggu para farmer, membuat farmer sedih karena dia akan memakan seluruh dedaunan dan buah-buahan yang ada. Jadi harus dibasmi. Oke, jadi itu dia karakter-karakter yang ada di game ini. Yuk, kita langsung mau main gamenya ya. Kita langsung siap-siap mau play game. Oke. Ayo guys, sekarang kita mau play gamenya. Tekan tombol let's play. Oke, jadi yang pertama ada karakter farmer. Mereka datang untuk menanam bibit, menanam benih. Oke, tanamannya sedang ditanam dan juga disiram. Setiap hari disiram. Hingga akhirnya nanti tanaman tersebut akan bertumbuh. Tanaman kemudian bertumbuh menjadi little tree, small tree. Tanamannya mulai bertumbuh, mulai ada dedaunan-dedaunan, batangnya juga mulai terlihat. Para farmer tetap setia untuk menyirami small tree tersebut. Hingga dia akhirnya small tree tersebut akan bertumbuh karena sering disiram dan dirawat. Dan akhirnya tanaman tersebut pun bertumbuh tinggi, semakin lebat dedaunan-dedaunan yang ada di pohonnya, jadi big tree. Sudah mulai ada buah-buahan, ada beraneka ragam buah, daun yang semakin lebat. Batang pohonnya semakin kuat dan kokoh. Dan tapi harus berhati-hati karena ada ulil yang berkeliaran. Ulat usil yang suka merusak daun dan buah, harus berhati-hati, harus dibasmi oleh para farmer. Para farmer pun akan membasmi ulil tersebut. Ya, dan akhirnya ulil itu kalah dan tanaman tetap kokoh, big tree tetap berbuah lebat dengan daun yang lebat. Oke, hore, akhirnya kita selesai bermain game dan ternyata ada hal yang luar biasa dari game ini. Kita juga bisa memuji nama Tuhan, para karakter yang ada bersama dengan para gamer. So, ayo kita sama-sama memuji Tuhan, siapkan diri untuk memuji Tuhan. Let's go! Shalom adik-adik. Jadi kita mau mulai ibadah kita ya. Nah, kita perkenalan dulu. Jadi di sini ada Kak Jum sebagai farmer. Kemudian Kak Yuki, YouTuber. Terus ada Kak Riyad, ulil, yang tadi ulat kecil. Kemudian Kak Bob, Big Tree. Oke, sekarang kita mau apa Kak Jum?
Kita akan mulai ibadah. Ya. Kita akan berdoa. Adik-adik, duduk manis. Kita siapkan hati kita, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, pada hari ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami yang di rumah. Engkau jagai, Engkau siapkan hati biar ibadah pada hari ini menjadi berkat untuk anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Halo adik-adik, halo. Selamat hari Minggu ya, hari Sabtu, hari Minggu. Wah, hari Minggu. Hari semua hari, bagus sekali. Adik-adik, tadi sudah mengikuti game yang sangat luar biasa. Ya, senang gak adik-adik? Pasti sangat senang. Suka, pasti senang. Nah, hari ini kita juga akan memuji Tuhan. Kita akan puji bersama biar Tuhan tersenyum dengan pujian kita. Kita akan memuji nama Tuhan, jalan serta Yesus. Sangat bahagia kalau kita tetap jalan bersama Yesus. Karena apa? Di dalam Yesus ada penghiburan, ada berkat, ada perlindungan, ada penjagaan Tuhan yang luar biasa. Walaupun keadaan saat ini sedang mencekam karena corona, tapi karena Tuhan Yesus semuanya akan dilindungi. Kita akan dilepaskan dari segala hal-hal corona, virus apapun jauh dari kita. Nah, kita akan teruskan adik-adik dengan pujian Aku Diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Yesus sangat sayang sama kita, sama sangat mencintai anak-anaknya, terutama anak-anak yang kecil yang sangat taat pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberkati, melindungi dari segala hal.
Oke adik-adik, sekarang ya kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu. Karena adik-adik setiap pagi, setiap sore selalu diingatkan oleh Kak Bob. Untuk apa? Membaca Alkitab. Nah, sudah dibaca Alkitabnya? Oke, kita akan baca. Dengan kita akan menyanyi biar kita selalu ingat baca Alkitab setiap hari. Oke, yuk. Baca kitab suci Tuhan tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Beri haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Beri haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau yang kakak sayangi, kakak kasihi dalam nama Yesus, selalu ingat baca Alkitab. Karena apa? Itu yang akan membuat adik-adik bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Oke, kita akan mendengarkan firman. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Biar Tuhan bekerja di dalam hati kita. Hati adik-adik dan juga kakak. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini, kami sudah memuji namamu. Kami sudah memuliakan namamu. Tuhan, kiranya Engkau menerima pujian ini sebagai dupa yang harum. Tuhan, saat ini anak-anakmu juga kami akan mendengar firmanmu. Tanamkan Tuhan firmanmu dalam hati kami. Tanamkan biarlah firmanmu menjadi subur di hati kami. Dan Engkau menjadi kuat dalam hidup kami. Dan kami bersandar selalu pada Engkau. Tuhan, Kau berkati Kak Novi yang akan berikan firman-Mu. Kau berkati, Kau pakai, biarlah semua yang keluar dari lidah bibirnya itu daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami yang akan mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke? Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Yuk, kita hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik semua yuk duduk yang rapi, cari tempat yang menurut adik-adik semua tempat duduk yang benar-benar nyaman, yang benar-benar bisa buat mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Kak Novi tunggu, siapkan bawa. Yuk, siapkan dulu Alkitabnya. Adik-adik semua, yuk. Siapkan Alkitabnya. Oke, sudah? Sudah siapkan Alkitabnya? Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk adik-adik mau lihat, kita mau lihat videonya tentang Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Silakan videonya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya belalang dan madu hutan. Dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat.
Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah." Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Oke, adik-adik sudah melihat videonya tentang Tuhan Yesus dibaptis tadi oleh Yohanes. Ya, nanti adik-adik kita akan buka ayat firman Tuhannya, yaitu dari kitab Markus 1 ayat 9 sampai 11. Kitab Markus 1 ayat 9 sampai 11 mengenai Tuhan Yesus dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Nah, Tuhan Yesus taat loh adik-adik. Nah, dia dibaptis dengan dia memberikan hidupnya kepada Allah. Nah, berarti kita pun harus belajar dari teladan Tuhan Yesus. Kalau nanti adik-adik sudah besar dan adik-adik mengaku percaya bahwa aku mau menjadi murid Tuhan Yesus, adik-adik semua bisa untuk memberikan diri untuk dibaptis. Seperti Tuhan Yesus mengerjakannya untuk dia dibaptis. Ya. Nah, Kak Dovi hari ini akan bercerita saat Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus dibaptis. Tuhan Yesus dibaptis, ada di dalam dirinya Tuhan Yesus, ada kebaikan. Nah, ada, masih ingat apa? 9 buah-buah roh. Nah, kadang punya buah roh yang pertama, yaitu kasih. Nah, adik-adik, apa sih Kanovi kasih itu?
Kasih itu kita harus sayang kepada mama sama papa. Kita harus sayang kepada kakak. Harus sayang kepada adik. Nah, kita harus mengasihi semua orang. Nah, adik-adik kerjakan ya tentang cara satu buah roh, yaitu tentang K-A-S-I-H. Kasih. Nah, diingat ya, kasih. Yang kedua adalah kita mau belajar mengenai tentang sukacita. Hei, sukacita. Kita harus setiap hari harus suka cita. Lah, seneng kan setiap hari kita punya keluarga. Ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik. Lah, dan Tuhan kasih kita selalu sehat. Nah, kita diajarin sama Tuhan sukacita, memberikan senyum kepada semua orang. Nah, sudah dipraktekin belum? Memberikan senyum kepada semua orang. Jangan cemberut ya. Harus tetap senyum ya adik-adik ya kepada semua orang ya. Biar kita selalu memberikan sukacita kepada semua orang. Nah, yang ketiga adalah kita belajar mengenai tentang damai sejahtera. Nah, hidup kita harus selalu damai. Boleh nggak kita gonta-gontaan sama teman kita di sekolah? Aduh Kak Novi, aku kesel sama itu si A. Jangan ya. Kita nggak boleh kesel ya sama teman kita ya. Kita belajar untuk punya damai kepada semua orang. Seneng tau kalau nggak punya musuh di sekolah. Harus kita punya damai buat semua orang. Biar kita selalu hatinya diberikan kedamaian adik-adik. Oke. Yuk, sekarang Kak Novi belajar lagi buat roh selanjutnya. Yaitu mengenai tentang kesabaran. Siapa yang di rumah yang gak sabaran nih ya? Harus belajar untuk sabar. Seneng gak ya kita sabar? Kalau kita gak boleh marah-marah adik-adik. Ya, belajar untuk sabar. Kalau ada temennya yang suka ini, yang suka jahilin kita, boleh gak kita marah? Kita belajar untuk sabar ya, biar kita selalu punya kesabaran. Senang loh punya kesabaran. Kita belajar mengenai kesabaran. Satu buah roh tentang kesabaran. Gak boleh marah. Marah harus sabar adik-adik. Oke. Ya. Yang berikutnya yaitu kita belajar harus kemurahan. Siapa sih yang gak suka kita nolong orang lain? Lah, kita harus mau sharing. Sharing itu berbagi adik-adik. Kalau punya pensil 2 di sekolah, kalau temennya gak punya pensil atau dia pensilnya ketinggalan, mau gak kita minjemin pensilnya? Harus memberikan pinjaman. Itu namanya kita kemurahan, kita memberi. Nah, suka cita enggak kita memberi? Memberi itu sukacita. Nah, makanya kita belajar tentang kemurahan. Kita harus mau berbagi. Ingat ya, harus mau berbagi ya. Oke. Mau Kak Novi belajar berbagi adik-adik dari kecil. Oke. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai tentang kebaikan. Apa Kak Novi itu kebaikan? Kita harus baik kepada semua orang. Boleh nggak aku baik cuma sama si A, si B, si C? Nggak boleh ya. Kalau baik harus baik kepada semua orang. Karena semua orang itu berharga di mata Tuhan. Oke. Kita harus menjadi orang yang baik. Mau gak anak Tuhan jadi anak yang baik? Mau pastinya. Oke. Kita harus menjadi anak yang baik. Oke. Kita belajar lagi tentang apa lagi Kak Novi? Tentang kesetiaan. Kesetiaan itu adik-adik harus setia kepada firman Tuhan. Adik-adik harus setia kalau adik-adik ke gereja. Boleh nggak ke gereja itu telat? Kalau nanti sudah offline lagi, kita ke sekolah minggu lagi. Harus rajin, nggak boleh telat ya. Kalau disuruh sama kakak pembimbing Eagleness untuk baca firman Tuhan, dikerjakan ya. Biar kita membaca firman Tuhan setiap hari. Dengan kita belajar setia sama Tuhan
Yesus. Oke, kita belajar satu lagi poinnya. Kesetiaan. Nah, habis itu balas selanjutnya yaitu tentang kelemah lembutan. Nah, siapa yang di sini kalau nggak dibeliin mama mainan langsung marah-marah? Nggak boleh ya, kalau pengen sesuatu bilang sama mama, mama punya uang lebih nggak? Aku pengen beli ini. Lah, biar kita belajar menjadi orang yang punya kelemah lembutan. Menyampaikan bicara sama orang tua juga bicara yang baik adik-adik. Biar mama sama papa senang. Kita belajar mengenai tentang kelemah lembutan. Berani memberikan apa yang kita pengen, kita bilang ke mama sama papa nggak boleh marah-marah ya. Oke, nggak boleh marah-marah ya. Nah, yang terakhir kita belajar mengenai tentang penguasaan diri. Nah, kalau di sekolah, kalau nanti ada yang temennya yang bilang, ih kamu tuh kurang tinggi, boleh nggak kita marah? Nggak boleh marah ya, kita harus bisa mengendalikan diri adik-adik. Nah, kalau di jalan juga, kalau ada yang orang yang dengan sembarangan buang sampah di depan kita, boleh nggak kita marah? Kita nggak boleh marah, harus bisa menguasai diri adik-adik. Lah, kita belajar 9 buah-buah roh. Nah, biar kalian terberkati dengan firman Tuhan ini, 9 buah roh. Ya, kita ulang lagi dari awal tadi. Apa buah roh yang pertama? Buah roh yang pertama adalah kasih. Nah, ingat-ingat. Yang kedua adalah sukacita. Yang ketiga adalah mengenai tentang damai sejahtera. Yang selanjutnya adalah kesabaran. Selanjutnya lagi kita belajar tentang kemurahan. Selanjutnya kita belajar tentang kebaikan. Selanjutnya kita belajar tentang kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Oke, firman Tuhannya kita belajar mengenai tentang 9 buah roh. Dilakukan ya adik-adik ya, belajar kita lakuin sama-sama, kakak Novi juga lakukan, adik-adik semua juga lakukan. Itu firman Tuhannya, buat kalian terus bertumbuh. Buat kalian terus dekat sama Tuhan, jangan lupa berdoa dan baca firman Tuhan setiap hari. Oke adik-adik, yuk kita mau berdoa, kita mau lipat tangannya, kita mau berdoa Bapa kami ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah firman Tuhan memberkati hidup adik-adik, dimanapun adik-adik berada, nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dipermuliakan, menjadi adik-adik yang tumbuh yang dengan baik, terus menyayangi orang tua, terus menjadi berkat bagi sesamanya, Bab. Bila kasih setia Tuhan mengalir dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Bapa kami bersyukur dan kami berserah. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kalian sudah mendengarkan firman yang luar biasa dari Kak Novi? Wah, diberkati semua ya. Oke, sekarang ada pengumuman, beberapa pengumuman. Yang pertama, adik-adik yang mau persembahan bisa lewat nomor rekening di bawah ini. Dan bisa juga ke gereja memasukkan di kantong persembahan, di kotak persembahan yang disediakan di gereja. Kemudian yang kedua, adik-adik, persiapan mengikuti ibadah interaktif. Nah, bisa mendaftar ke Kak Bob atau Kak Kennya, mentornya, kakak mentornya ya.
Lalu, juga ini tidak kalah pentingnya. Adik-adik pasti akan sangat senang, bahagia sekali. Kenapa? Karena yang dinanti-nanti nih, tanggal 13 Desember, adik-adik jam 9, 9 atau 11 kak? 11, jam 11 akan diadakan perayaan Natal bersama. Nah, adik-adik jangan lupa ya, tanggal 13 Desember pukul 11, ditunggu. Nah, oke, itu tadi pengumuman dari kakak. Selamat beribadah, jangan lupa loh ya, jangan lupa. Tetap cuci tangan pakai sabun air mengalir, pakai masker, jaga jarak, ya, jaga imun tubuh dengan makan bergizi. Jangan lupa olahraga ya. Oke adik-adik, selamat, Tuhan memberkati.